Siapa yang nggak tahu dengan aloe vera Anatur Republik 92%? Apakah cocok dengan kulit wajah pria? Simak video ini sampai selesai, saya akan review. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like video ini, komen juga jika ada yang ditanyakan. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Andi Derisman, gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel YouTube-nya Andi Derisman. Gua mau unboxing salah satu paketan yang gua beli di Shopee juga sama nih. Ini baru datang barusan sama GNT Express nih. Ini baru dikirim dari daerah Kepulauan Riau Batam dari Indolen. Ini nama barangnya itu Anatur Republik aloe vera ya, aloe vera. Saya belum pernah pakai sih ini barang ini. Direkomendasiin sama ponakan, katanya suruh beli, coba aja pakai katanya. Tapi ini pesanannya lama banget ya, ini pesan kayaknya udah dari seminggu yang lalu deh. Udah berapa hari, tanggal berapa ya? Sekarang udah tanggal berapa ya, pesan tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa, Mbak? Tanggal 17 ya. Saya kalau gak salah ini pesan tanggal 9 nih, tanggal 9. Datang tanggal 17, cukup lama juga. Tapi gak apa-apa, kita coba unboxing ya. Apakah ini barangnya asli, original, KW, apa enggak? Kita lihat. Murah sih, harganya murah lah, terjangkau lah. Dan di Shopee-nya pun nyarinya yang emang ratingnya bagus dan yang komen-komennya pada bagus lah. Nyari yang bintangnya lumayan tinggi ya, nilai ratingnya tinggi. Nih, saya unboxing ya, saya buka. Bagus juga di bubble wrap. Pakai bubble wrap. Iya. Biar gak pecah ya. Ding 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 ding. Ini dia aloe vera Anatur Republiknya, soothing and moisture ya Pak. Yuk. Katanya ini bisa dipakai buat tiga ya. Bisa buat rambut. Ah, buat rambut. Buat muka. Muka. Sama buat bibir. Iya, bibir biar nggak kering. Ah, biar nggak kering. Terus bisa buat lotion juga katanya ini juga. Iya, tapi kalau siang-siang nggak enak. Gak enak ya, makan malam ya. Ini teman-teman nih, barangnya yang saya beli. Ini dibeli dari Shopee, dari Indolen ya. Ini belakangnya. Ini belakangnya. Kira-kira kalian bisa ini nggak sih membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Mungkin dari dalamannya atau ini bentuk depannya. Rapi sih, maksudnya dari sablonannya, terus dari plastiknya, terus belakangnya juga. Nanti saya akan coba untuk pakai ya kalau misalkan malam. Terus itunya tuh gelembung-gelembungnya nggak terlalu banyak juga. Anatur Republik, nanti saya cantumin di deskripsi ya harganya. Mudah-mudahan ini cocok kalau misalkan dipakai buat tidur biar lembab ininya. Katanya ini produk dari Korea ya, made in Korea ya. Iya, dari sana. Nanti saya akan coba pakai ya, gimana, bagus apa enggak, terus adem apa enggak, cocok apa enggak. Nanti lanjut di pas cobanya, pas tesnya ya. Ini Anatur Republiknya, aloe veranya. Saya coba buka ya. Wanginya ternyata enak ya. Enak banget. Nih. Saya mau coba pakai. Enak banget ya. Katanya sih kalau dibuat tidur bagus, besok pagi-paginya itu kayaknya udah ini yang item-itemnya pada hilang. Siapa tahu brewoknya jadi banyak. Bagus juga kan buat rambut.
Udah kali ya, kebanyakan ya. Gue banyak banget pakainya. Ya udah, saya udah pakai. Ini muka saya sekarang ya. Besok pagi saya coba videoin lagi. Mudah-mudahan cocok, kalau cocok ya nanti beli lagi. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, saya ini baru bangun, terus barusan habis cuci muka dan lain-lain. Ini setelah pemakaian Natu Republik Aloe Vera semalam ya. Jadi, yang saya rasain semalam itu, waktu pertama kali pemakaian, kan saya langsung oles-oles kan ke wajah si aloe veranya. Itu kayak licin-licin dan dingin ya rasanya. Terus kayak menyerap gitu ke kulitnya, agak-agak lengket-lengket gimana. Tapi nggak terlalu lengket sih. Yaudah saya akhirnya diemin, setelah beberapa menit, mulai kering tuh, mulai kering. Dan tetap agak lengket sih sebenarnya, agak lengket di kulitnya, tapi kering. Saya langsung tidur, terus tadi bangun, udah kering. Tapi kelihatan kayak si wajahnya itu lembab kan, karena emang malamnya dikasih pelembab dari si Natu Republiknya. Terus saya cuci muka, dan sekarang ini hasilnya sudah bersih. Emang kelihatan lebih fresh, lebih glowing, istilahnya kayak gitu. Ini pertama kali pemakaian, yang saya rasakan emang enak sih ya ke wajah. Agak sedikit berkurang sih yang item-itemnya. Mudah-mudahan cocok pemakaian Natu Republik berdasarkan pengalaman saya. Nanti saya mau coba juga buat rambut dan yang lainnya. Itu saja dulu mungkin ya review dari saya. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Andi Derisma, like video ini. Terus jika ada yang ditanyakan boleh kalian komentar di bawah. Share juga ya. Siapa tahu ini memberikan informasi buat teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa kembali di review produk yang lainnya. Dadah.